Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue. Di kesempatan kali ini, sekarang saya akan membahas dan memberikan step bagaimana cara mengisi saldo dari bank si bank ya. Kita akan mengisi saldo si bank ini menggunakan aplikasi Dana. Oke, itu step dan caranya seperti ini. Dan di sini saya akan pastikan terlebih dahulu untuk sisa saldo dari si bank yang saya miliki. Ya, kita akan login. Oke. Ya, di sini saya memiliki saldo 0 ya, dan di sini saya akan mengirimkan dari saldo Dana yang saya miliki. Kita akan lihat dan cek ke saldo dananya masih tersedia di sini 83.407 rupiah. Untuk caranya, silakan terlebih dahulu kalian bisa masuk ke dalam akun si banknya, kemudian salin, ya salin dikit rekening di atas ya yang sudah saya beri tanda ini. Kalian tinggal disalin dulu, kemudian kembali dan masuk ke dalam akun dananya, kemudian di sini pilih ke menu kirim. Oke, kemudian pilih ke rekening bank ya, kirim ke rekening bank di sebelah kiri, sebelah kanan bawah yang tadi ya, di sebelah kanan bawah. Kemudian tambahkan rekening bank baru. Oke, di sini kalau bisa ubah metode pembayarannya, pilih banknya di sini menggunakan si Bank Indonesia ya. Kita akan tulis si Bank Indonesia. Oke, di sini sudah muncul dari bank si Bank Indonesia, klik saja sekali. Kemudian pastikan di sini dikit dari rekening dari si bank kalian, kemudian klik simpan dan lanjut di bawah. Oke, kita akan tunggu. Saya masih miliki kurang lebihnya tadi ada 83 ribuan. Kita akan kirim 81 ya. 80.500 ya. 80.500. Kemudian pilih lanjut di bawah. Kita akan lihat jumlah saldonya apakah pas ataupun tidak. Oke, di sini ada total saldonya 83.000 dan pengiriman pas ya di sini 83.000. Kemudian klik bayar langsung di bawah. Oke, masukkan PIN Dana kalian, akan menunggu proses verifikasi pengiriman dari saldo dananya. Nah, di sini kena biaya top up-nya 2.500 saja ya. Kemudian klik kembali. Oke, saldo sudah berkurang dan kita akan cek di riwayat dananya. Kita akan pastikan pengiriman saldonya ke apa ya. Kita akan lihat kirim uang ke akun si bank ya. Oke, benar sekali, sudah benar. Nah, di sini kita melihat notifikasi dari si bank ya, pengiriman saldo sudah berhasil 80.500 ke rekening tujuan. Oke, kamu menerima transfer saldo sini 80.500, dan di sini jumlah saldo sudah masuk juga ke akun si banknya. Download riwayatnya, di sini kita akan lihat cek payer dan transfer ataupun riwayat tagihan ya. Oke, di sini sudah ada dan terlihat SPI Debit Indonesia Koi PT Transfer ya. Oke, jadi mungkin kurang lebihnya hanya seperti itu cara mengisi saldo si bank menggunakan akun Dana. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.